bertahan dari ba'da subuh sampai syuruk itu hal yang sangat penting. Buri kali umat fi bukuriha, umatku itu diberkahi di waktu pagi. Dan kita sudah jelaskan bagaimana para ulama kita itu mewanti-wanti untuk jangan tidur, jangan tidur, jangan tidur. Walaupun capek. Dan Al-Imam saya membawakan keterangan bahwa dulu para ulama klasik walaupun capeknya minta ampun. Baru pulang perjalanan jauh mereka berjuang untuk nggak tidur pada subuh. Minimum sampai syuruk atau matahari terbit. Karena disitulah prime time waktu pagi yang diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka semoga Allah memberikan kita keberkahan di waktu pagi ini. Amin. Ya Rabbal Alamin.